يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, para ummahat yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Dia limpahkan kepada kita semuanya. Dan di antara sekian nikmat yang tak terhitung tersebut, kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh semangat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keridhaannya, memberikan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita ampunannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita telah menyelesaikan buku atau kitab Silsilatu Akhtain Nisa, silsilah kesalahan-kesalahan wanita atau silsilah dosa-dosa wanita atau ensiklopedi kesalahan-kesalahan wanita. Mulai dari awal pembahasan ya, kita membahas tentang kesalahan yang berkaitan dengan pakaian, kesalahan yang berkaitan dengan jenazah, ya, kesalahan yang berkaitan dengan lisan, kesalahan yang berkaitan dengan masalah akidah, kesalahan yang berkaitan dengan masalah kesalahan-kesalahan umum, ya, yang biasa wanita terjerumus di dalamnya, kemudian kesalahan berkaitan dengan masalah cinta dan pernikahan, ya, itu sudah kita bahas, alhamdulillah selesai. Yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat bisa kita amalkan dan setidaknya menjadi pedoman kita hidup dalam rangka untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, meninggalkan segala pelarangan-larangannya. Di mana dalam membahas kitab Silsilatu Akhtain Nisa yang sudah khatam selesai, yang sudah kita bahas, kita di sana mempelajari tentang kesalahan-kesalahan. Yang mempelajari kesalahan-kesalahan itu untuk diketahui dan kemudian untuk kita hindari dan kita tinggalkan. Nah, setelah itu khatam jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala, sekarang kita akan bahas insyaallah, ini adalah pertemuan yang pertama, pertemuan yang perdana. Nah, ini kita akan bahas sebuah kitab yang judulnya adalah Tsulatsiyat Nabawiyah. Nah, kitab ini berisikan ada 8 jilid. Kitab ini ada 8 jilid. Setiap jilidnya ada 15 hadis yang dibahas. Jadi totalnya adalah 120 hadis. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. 120 hadis. Jadi kalau misalkan setiap pertemuan kita selesai satu hadis, berarti membutuhkan 120 kali pertemuan. Ngerti ya?
120 kali pertemuan. Nah, setiap bulan ada 2 kali pertemuan, ya berarti butuh 60 bulan. 60 bulan pinten tahun? Pinten tahun, Bu? 60 bulan ya. Nggih, wis diitung deh. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, walhasil ya kita berharap ya, materinya ini materi yang ringan namun sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena di dalam kitab ini kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis ini ada 3 perkara. Makanya disebut tsulatsiyat. Maknanya membahas 3 perkara tsulatsi. Nanti ada lagi dalam hadis yang disebut yang di sana ada 2 perkara yang dibahas Nabi dalam hadisnya disebut sunaiyat nanti. Ya, nanti ada yang isinya 4 disebut rubaiyat gitu ya. Ada yang isinya 7 disebut subaiyat begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ini isinya 3. Maka disebut sulasiyat nabawiyah. Hadis yang berisikan tentang 3 perkara. Hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang 3 perkara. Itu nanti akan kita bahas sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Mihran Mahir Utsman hafizahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Sudan ya. Beliau berasal dari Sudan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Di dalam muqaddimah setelah beliau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan amma ba'du ikhwa fillah, dengan karya ini kita bertemu di sekitar hidangan sunnah nabawiyah nan suci. Dan sunnah adalah tali Allah yang kokoh yang tidak akan tersesat orang yang berpegang teguh dengannya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'an." Sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah kalian syai'aini, 2 perkara, lan tadhillu ba'daha. Kalian tidak akan tersesat setelah 2 perkara tersebut, ba'dahuma. Apa 2 perkara itu? Kitaballah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Ya, ini adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi wafat meninggalkan kepada kita Quran dan sunnah. Yang Quran itu pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, dan sunnah itu adalah penjabarannya dan penjelasannya. Ya, penjabarannya dan penjelasannya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Saya masih ingat mungkin sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2004-an begitu ya, masih ingat ya. Tahun 2004 2003 2004. Iya, 2003 2004. Kalau enggak salah. Saat itu saya dihubungi oleh satu masjid untuk ngisi di masjid tersebut pada maghrib. Kemudian saya berangkat. Sampai di sana saya dapati ternyata juga ada Ustaz Abdul Amin. Loh, Ustaz kok di sini? Iya, saya dihubungi sama takmir di sini kon. Ya, apa namanya? Takmirnya apa? Kurang koordinasi. Jadi menghubungi kami berdua bareng. Akhirnya kami berdua apa namanya? Datang bareng. Kemudian karena saya lebih muda, maka apa namanya? Kami persilakan beliau mengisi dan saya mendengarkan ikut ngaji bersama dengan beliau. Nah, saat itu beliau membahas tentang masalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sebuah kaidah saat itu, yaitu Al-Qur'anu bi ahwaja ila sunnati minas sunnati ilal Qur'an. Itu kaidahnya. Ya, masih ingat sekali yang beliau sampaikan. Jadi Al-Qur'anu bi ahwaja ila sunnati minas sunnati ilal Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu lebih butuh kepada sunnah daripada kebutuhan sunnah kepada Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an itu lebih butuh kepada sunnah. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an membutuhkan penjabaran dan penjelasan. Ya, contoh misalkan dalam Al-Qur'an disebut aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayarkan zakat. Kita enggak akan tahu bagaimana cara salat yang benar,
Kita gak akan tahu bagaimana cara membayar zakat, ketentuannya seperti apa, bilangannya berapa, kapan nisabnya dan seterusnya. Kita gak akan tahu kalau tidak dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua hal ini, yakni Al-Quran dan sunnah, ini adalah dua perkara yang tidak boleh dipisah, dan dua-duanya tidak akan pernah bertentangan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, tidak akan pernah bertentangan antara Al-Quran dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita mendapati di dalam Al-Quran satu ayat kok dohirnya kayak kontradiksi dengan sunnah Nabi, maka yakinlah itu bukan kontradiksi, cuman kita saja yang enggak paham, gitu maksudnya. Maka perlu bertanya kepada para ulama, apa maksudnya, apa penjabarannya dan apa penjelasannya. Jadi Al-Qur'an dan sunnah itu tidak akan pernah kontradiksi, akan tapi Al-Qur'an dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dijelaskan rinciannya, mungkin dijelaskan nasakh mansukhnya, begitu. Ya, dijelaskan nasakh mansukhnya. Ya, mungkin dijelaskan umum dan khususnya, ya, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin diantara hukum yang dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu adalah masalah waris. Ini yang rinci, sampai hitungannya, pecahan dibahas, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit. Karena saking pentingnya masalah waris, sampai Allah sendiri yang menghitungkan, ya, menetapkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah ini adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak. Tersesat orang itu yang kalau dia menerima Qur'an saja menolak sunnah. Ya, ingkaru sunnah namanya, maka dia pasti akan tersesat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadinya punya banyak kontroversial. Ya, misalkan sholat pakai bahasa Indonesia gitu ya, diterjemah misalkan begitu ya. Ya, melakukan kontroversi-kontroversi di dalam keyakinannya. Kenapa? Karena dia tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian tidak mewajibkan sholat lima waktu, tapi wajib sholat malam. Hanya ada orang seperti itu. Sholat hajat tiap hari, sholat subuh gak tahu belas. Kenapa? Tidak ada dalam Al-Quran katanya begitu. Ya, mas kalau rahmani rahmakumullahu ta'ala. Jadi tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan sesat setelahnya. Nah, makna mafhum mukhalafahnya, kalau tidak berpegang teguh dengan keduanya, pasti tersesat. Ya, pasti tersesat kalau tidak berpegang teguh dengan keduanya. Ya. Kemudian mu'alif berkata dalam mukaddimahnya, dan aku memberinya nama Thulatsiyat Nabawiyah. Dan aku memilih hadis-hadis yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tiga perkara. Seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik tiga. Itu diantara contohnya. Dan tidaklah disyaratkan penyebutan jumlah di dalam matan hadis. Tidak mesti ono kata-kata tiga. Tidak ada, tidak mesti. Begitu ya. Bisa iya, bisa tidak. Seperti hadis Nabi SAW, iyakum wal julusa fi su'udat. Kalian jangan duduk di jalan-jalan. Fa'in kuntum labudda fa'ilina fa'tul tariqa haqqah. Kalau kalian harus melakukannya, ini duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, berikan jalan itu haknya. Qila ma haqqu, apa haknya? Satu, ghaddul basar. Dua, raddus salam, jawab salam. Tiga, irsyadul dhal, berikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Nah, menyebut tiga hal tanpa menyebut angka. Ya. Jadi tidak harus disebut ada angkanya, tetapi langsung tiga hal atau tiga perkara. Jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah, nanti akan ada pembahasan tersendiri pada tempatnya masalah ini. Kemudian beliau menyampaikan, dan tidak termasuk darinya apa yang beliau himbau melalui sabda beliau yang diulang-ulang tiga kali, atau apa yang beliau ulang-ulang tiga kali dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi misalkan Nabi mengatakan napa, la taghdab, la taghdab, la taghdab, pintelu, tidak masuk.
la taqtab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, misal seperti itu ya, maka itu tidak masuk di dalam kitab beliau Sirat Nabawiyah ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwasannya kata mu'alif, dan asal kitab ini adalah kajian-kajian dengan tema ini di sebuah siaran radio ya, yang baik lagi penuh berkah di Sudan. Aslinya ini adalah apa istilahnya lepos Arab yang ikut tafril ya, lepos Indonesia transkrip ya. Jadi transkrip isi ceramah beliau yang beliau sampaikan di radio di Sudan ya. Lalu beliau menyampaikan Allah lah tempat diminta agar dengannya dia memberikan manfaat, manfaat untukku pada hari yang harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya artinya kita semuanya pun demikian. Ya kita berharap apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, duduk kita di majelis ini, kita membaca kitab, kita mendengarkan kajian, ya itu semuanya agar bermanfaat untuk kita pada hari kiamat nanti. Saat itu harta dan anak-anak tidak manfaat, tidak manfaat. Kenapa? Masing-masing orang itu akan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Harta dia tidak akan bisa menjadikan hartanya sebagai tebusan. Anak-anak justru kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka menjadi musuh ya. Apa namanya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian akan menjadi fitnah. Al-akhilau yauma idin ba'dhum li ba'din adu. Ya, orang yang saling mengasihi pada hari itu sebagian mereka terhadap sebagian lainnya akan menjadi musuh ya. Artinya di sini masing-masing di antara kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri ya. Bertanggung jawab sendiri-sendiri, tidak manfaat semuanya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang tulus, hati yang penuh dengan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana aku mohon kepada Allah Azza wa Jal agar dengannya dia memberikan manfaat kepada orang yang membacanya, menyebarkannya, dan orang yang telah berupaya dalam sesuatu darinya, termasuk yang menerjemahkannya, menyampaikannya, yang mencetaknya dan menyebarkannya, semuanya yang membantu tercetaknya buku ini, semua akan mendapatkan bagian dari keutamaan dan doanya mu'alif. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa semoga keberkahan dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ditulis oleh beliau pada tanggal 24 Syawal 1430 Hijriyah. Berapa tahun berarti? Ini nih, sekarang nih, saya ini 1444, berarti 14 tahun yang lalu nih. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Iya, ini saya terjemahkan tahun berapa ini? 2017. 5 tahun yang lalu. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, sekarang mari kita ngawali di dalam buku yang pertama ini ya, ada 15 pembahasan. Ada pembahasan tentang tiga perkara yang diridai Allah, pembahasan tiga perkara yang dibenci oleh Allah, tiga tanda dapat manisnya iman, tentang tugas-tugas di hari Jumat, doa yang mustajab, kisah Nabi Ibrahim dan Sarah, tiga orang yang jangan bertanya tentang dosa mereka, ya tiga perkara termasuk perkara jahiliyah, tiga hak muslim atas muslim yang lain, tiga tanda orang munafik, tiga hak jalan, kemudian tiga perkara yang termasuk sebaik-baik amal, tiga orang yang diharamkan surga, tiga penjelasan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan tiga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 15 hadis yang akan kita bahas pada pertemuan yang pertama ini insyaallah. Kok pertemuan pertama? Pada jilid yang pertama. Jilid yang pertama berisikan 15 hadis. Demikianlah jilid yang kedua sampai dengan yang ke-8 ya. Bismillah. Dan penerjemahan buku ini sekarang sudah sampai kepada jilid yang ke-8, hadis yang kedua dari jilid yang ke-8.
karena juga ini juga dikaji di tempat yang lain ya. Ya sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya menyisipkan sebagian dari waktu-waktu luang untuk menerjemah buku ini, menerjemah buku yang lain, menyiapkan kurikulum ya, kemudian untuk persiapan ngajar di pesantren dan seterusnya, semua di sela-sela menyela-nyelakan berbagai macam aktivitas yang semoga bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Sekarang mari kita bahas tentang hadis yang pertama, yaitu tentang tiga perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Ahmad rahimahumallahu taala. Oh ya, dan nanti untuk yang catatan berikutnya ada revisi, revisinya itu keterangan takhrij hadis ya, karena di sini oleh mu'alif tidak banyak di takhrij hadisnya ya, sementara jilid yang mulai jilid 3 itu sudah saya keluarkan takhrij hadisnya, yang nanti jilid pertama ini juga saya takhrij hadisnya insyaallah. Jadi ya tidak ada bedanya ya, cuman ada beda di keterangan takhrij hadis ya. Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meridai untuk kalian tiga perkara, "wa yakrahu lakum thalathan," dan dia benci untuk kalian tiga perkara. Jadi ada tiga perkara yang diridai oleh Allah, ada tiga perkara yang dibenci oleh Allah. Ini dibuat nanti oleh mu'alif dibuat dua judul ya, dua hadis. Yang kita bahas sekarang tiga perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bersabda, "Fayardha lakum," maka Allah ridha untuk kalian, "an ta'buduhu," kalian menyembahnya, "wa la tusyriku bihi syai'a," dan kalian tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Itu yang pertama. Yang kedua, "wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu," kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. "Wa antu nasihu," dan agar kalian itu memberikan nasihat, maknanya tunasihu itu taat. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah," agama itu adalah nasihat. "Liman ya Rasulullah," untuk siapa ya Rasulullah? "Lillah," nasihat untuk Allah, maknanya ta'atuhu, mentaati Allah. "Wali kitabihi," dan nasihat untuk kitabnya Allah, maksudnya nasihat untuk kitab Allah apa? Membacanya dan mengamalkannya, menjalankan isinya kalau itu perintah, meninggalkannya kalau itu larangan. "Wali rasulihi," dan nasihat untuk rasulnya apa maknanya? Ta'atuhu, imtithalu awamiri wajidina abu nawahihi, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian li'a'immatil muslimin, dan nasihat untuk imam pemimpinnya kaum muslimin apa maksudnya? Ta'atuhu, mentaatinya, sam'an wa ta'atan. Wali'a'immatil muslimin, dan bagi orang-orang awamnya kaum muslimin. Nah, nasihat untuk orang awam kaum muslimin maksudnya apa? Mau'idhoh, begitu ya. Jadi nasihat untuk orang yang di atas itu maknanya taat, mentaatinya. Nah, ini pun demikian. "Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum," dan kalian taat kepada orang yang Allah jadikan dia sebagai pengurus urusan kalian. "Wa yakrahu lakum," Allah benci untuk kalian, "qila wa qala," katanya-katanya, ada pembahasan tersendiri. "Wa kasrata su'al," banyak tanya, ada pembahasan tersendiri insyaallah pada hadis yang nomor 2, "wa itu'atil mal," dan menyia-nyiakan harta. Ya, ini dalam riwayat Muslim. Ya, dalam satu jalur. Dalam jalur yang lain riwayat Imam Ibnu Hibban, ya, ada kata, "Amurukum bisalasin wa anhaakum an salasin." Aku perintah kalian tiga perkara, kularang kalian tiga perkara. Apa yang diperintah? Tiga yang di atas. Apa yang dilarang? Tiga yang di atas tadi.
Jadi ada bahasanya Allah ridha, ya meridhai tiga perkara, ada bahasa Allah perintahkan tiga perkara. Allah membenci tiga perkara, ada bahasa yang lain, ya pakai ungkapan yang lain, Allah melarang kalian dari tiga perkara dengan makna yang sama. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, mari kita bahas perkara pertama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? An ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Kalian menyembah Allah dan kalian tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana fungsi atau peran pokok atau tugas pokok kita diwujudkan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini, dilahirkan oleh ibu-ibu kita, kemudian kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fungsinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makan, minum, tidur dan seterusnya. Tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Ibu-ibu ada yang hafal kelanjutan ayat ini, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kelanjutannya, Bu? Ada yang hafal, Bu? Ngerepek, boleh ngerepek. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Ya, aku enggak menginginkan dari mereka manusia itu untuk ngasih makan aku. Dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan rezeki kepada aku. Akulah yang ngasih rezeki kepada mereka. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallahu warrazzaq. Allah lah zat yang mau memberi rezeki. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di dalam ayat ini antara perintah untuk beribadah kepada Allah dengan rezeki. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kamu itu hidupmu adalah ibadah nang aku. Nanti rezekimu aku yang tanggung. Begitu. Dan ini adalah sikap seorang mukmin. Ya, kepasrahan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap pasrah begitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Makanya kita disebut muslim. Dari kata aslama yuslimu islaman. Ya, fahuwa muslimun. Begitu. Maknanya apa? Masrahkan diri. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Masalah rezeki Allah memberikan jaminan. Tadi itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Langsung dikaitkan dengan masalah rezeki. Ibadah kepada Allah, rezeki itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu hewan melata pun di permukaan bumi ini melainkan rezekinya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu apakah ibadah tersebut? Maka ibadah itu intinya adalah penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri. Ya, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, idhlalun nafsi, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Cinta dan pengagungan. Dirasai dengan penuh cinta. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau disebutkan ibadah itu adalah ismun napa? Napa? Kalau kita lihat al ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ya, jadi ibadah itu adalah penyebutan yang mencakup segala perkara yang Allah cinta. Lima yuhibbullahu wa yardahu, dan segala perkara yang Allah ridhai. Berupa apa? Minal aqwali, berupa perkataan. Wal af'ali,
dan perbuatan al-zahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Jadi itu namanya ibadah, melaksanakan segala perkara, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang perkara itu membuat Allah cinta, membuat Allah ridho, atau perkataan dan perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan yang dia cintai dan yang dia ridhoi itu adalah apa yang dia perintahkan, bukan apa yang kita suka, begitu. Maka tidak boleh seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semau-maunya. Enggak boleh. Ya. Makanya apa, kita itu diikat dengan kalimat tauhid, dua kalimat apa jenenge, thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya adalah kita kalau beribadah hanya kepada Allah, kemudian tidak akan beribadah kepada Allah melainkan dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tatkala seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya Rasulullah, maka ibadah yang dia kerjakan dicintai dan diridhai oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala niatnya tapi tidak melalui petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan harap ibadah dia dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap. Ya, makanya di sini kan bukan apa yang kita suka, tapi apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semau-maunya. Ya, bukan hanya dengan modal apa? Modal ikhlas. Ya, bukan dengan modal ikhlas. Nanti kalau dengan modal ikhlas semau-maunya, ya, selawatan digenjreng-genjreng misalkan begitu. Ngibung ya, masya Allah gitu ya. Gini kira-kira Allah ridho atau Allah murka? Gini kira-kira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ridho atau malah murka? Ini semau-maunya sendiri. Sama sekali rahmani rahmakumullah ta'ala. Malah kadang-kadang yang kita bikin muak itu selawatan dibuat ngamen. Nah ini malah gitu ya, ya Allah gitu ya. Jadi murah sekali, terhina sekali. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Terhina demikian. Baik. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Jadi segala perkara yang Allah perintahkan dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan adalah ibadah. Maka jika Allah Ta'ala telah mewujudkan kita di permukaan bumi ini adalah untuk hal itu, maka lalainya manusia darinya sungguh termasuk kesalahan yang fatal. Lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya dia dengan kambing, sapi, hewan ternak dan yang lain sebagainya. Tidak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya. Manusia yang tidak ibadah itu tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Ya, berarti manusia yang tidak ibadah itu napa bu? Penggaweane, mangan, turu, rabi, kawin. Ini kalau ngonten kawin mawon pun nikah ya. Mangan, turu, kawin. Napa? Golek mangan ya. Nah, pedus. Mangan, turu, kawin, balik mangan. Oh, nak bedanya bu? Tidak ada, sama. Gitu ya, sama, tidak ada bedanya. Bahkan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak, balhum adol. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Manusia yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, itu lebih sesat daripada hewan-hewan ternak. Yang kalau mereka itu tidak ibadah ya memang nggak mukallaf. Juga mereka tidak punya akal, begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya, nggak punya akal. Gitu ya. Jadi manusia yang tidak beribadah, nah ini berat. Ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Ya, kalian menyembah Allah dan kalian tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ibadah jelas. Lalu apa makna syirik? Perintah untuk beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Lalu apa makna syirik itu? Syirik secara bahasa berasal dari musyarakah. Maknanya partisipasi atau persekutuan. Dan secara syar'i bermakna engkau jadikan sekutu bagi Allah dalam sifat uluhiyah atau rububiyah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syirik bisa dalam uluhiyah Allah, bisa dalam rububiyah Allah, bisa dalam sifat asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syirik di dalam uluhiyah adalah mengarahkan peribadatan kepada selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya. Apa jenenge? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca sampai kepada saya sebuah foto ya orang-orang yang lagi napa jenenge mengelilingi kuburan. Maca napa nggih ana fulus-fuluse ngoten ya. Oh, apa sih? Lali kula ben apal lho ya. Nggih, fulus. Ana fulus-fuluse. Fulus 100 mulus-mulus gitu lah ya. Ya. Apa duit 100. Lupa saya. Pian apa lo pian? Untuk disampaikan. Bahasanya seperti itulah. Jadi ya, sebagian di antara kaum muslimin yang tak paham itu melakukan kesyirikan. Mengarahkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syirik dalam rububiyah adalah Anda tidak mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Anda meyakini bahwa si fulan bisa menghidupkan dan mematikan dan melakukan perkara yang tidak kuasa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syirik rububiyah. Misalkan ada orang berkeyakinan di dunia ini gitu ya, ada yang mengatur selain Allah. Wah, ini. Tahu? Syirik. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala ya. Ada fulan ini pengatur di kutub ini pengatur di kutub ini, misalkan semacam itu. Ini semuanya adalah kesyirikan. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kemudian syirik di dalam nama-nama sifat-sifat Allah adalah Anda memberikan sifat kepada seseorang dengan sifat yang tidak selainnya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyematkan nama ya yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama-nama yang enggak tepat dia harus dirubah. Ya, seperti ada napa manusia seorang namanya Khalid. Khalid wis Khalid. Namanya Khalid, Bu. Pencipta. Itu harus diganti tambah ono Abdul Khalid. Nah, itu baru benar. Ya. Aja napa Muhammad misalkan ono Muhammad Khalid. Ya gitu ya. Nah, maknanya Muhammad sang pencipta. Loh, kan dadi napa? Iya, jadi Muhammad Abdul Khalik. Nah, itu baru benar. Muhammad itu adalah hambanya Al-Khalik sang pencipta. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Nah, seperti itu di antaranya. Dan syirik itu sendiri ada dua macam, ada syirkun asghar, ada syirkun akbar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Apa itu syirik kecil? Kata mu'alif, ketentuan daripada syirik kecil itu adalah segala perkara yang Allah larang, yaitu perkara-perkara yang merupakan sebab terjerumus ke dalam syirik besar. Yani al-wasail ila syirkin akbar. Segala sarana yang menuju kepada syirik besar itu masuk dalam kategori syirik kecil. Ya. Contohnya apa? Kategori ya syirik kecil ya. Contohnya apa? Contohnya apa, Bu? Kira-kira contohnya, Bu? Berdoa di sisi kuburan. Kuburan keramat.
bukan sembarang kuburan, kuburan keramat. Orang berdoa kepada Allah benar ya, benar berdoa kepada Allah, Allahumma, 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 ya Allah, dan seterusnya. Tapi di sisi kuburan keramat, di dalam hatinya ada apa, keyakinan di sini lebih, lebih apa bu? Lebih mustajab daripada berdoa di masjid. Nah, di kuburan keramat lebih mustajab. Kenapa? Karena ada penghuni kubur. Nanti penghuni kubur ini akan minta kepada Allah, ya Allah itu putuku, ya Allah, dongo, ya Allah, jenengan kabulaken, ya Allah, ini putuku loh, ya Allah. Kaya kaya maksud pangeran. Begitu nih. Mungkin keyakinan seperti itu. Itu dari satu sisi demikian. Jadi dia punya ketergantungan kepada selain selain Allah. Sekalipun dia doanya Allahumma ya Allah. Ya, masyaallah rahmani wa rahmakumullahu taala. Atau yang berikutnya apa? Dia dilihat oleh orang lagi berdoa di sisi kuburan keramat, orang itu bisa punya anggapan, "Oh, wong iku minta ke kuburan." Padahal enggak, dia berdoa kepada Allahumma ya Rabbi, misalkan begitu ya. Tapi orang melihat itu bisa menilai dengan apa penilaian yang lain. Nanti kemudian dicontoh, lalu dia berdoa ke kuburan, ya. Berdoanya bukan lagi kepada Allahumma ya Allah begitu. Nanti dia berdalil, aku wingi lho, Pak sampean apa kok ndongone kuburan? Aku wingi lho ndelok ana fulan, dia itu seorang tokoh, berdoanya di sini, minta di sini. Aku melok. Seperti itu. Nah, jadilah apa yang diperbuat sarana kepada syirik besar. Maka disebut dengan syirkun ashor, sarana kepada syirik besar. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan telah datang dalam nas-nas akan penamanya dengan syirik, dan tidak sampai kepada batasan pemalingan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti at-tiyaratu syirkun. Tiyara adalah syirik. Tidak sampai kepada syirkun akbar. Itu syirik ke syirik kecil, tapi disebut syirik, tapi tidak sampai kepada syirik besar ya. Seperti bersumpah dengan selain Allah ya, seperti bersumpah dengan selain selain Allah ya, itu syirik kecil, tidak sampai syirik syirik besar. Seperti riya, riya itu syirik kecil, orang beribadah karena selain Allah ya, orang azan karena pengen dipuji suaranya enak, orang imami pengen dipuji dan seterusnya, baca Quran atau sedekah atau apa saja dia ingin mendapatkan apa pujian daripada manusia, ini namanya riya. Lalu apa perbedaan antara dua syirik ini, baik besar maupun kecil, itu apa bedanya? Maka syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkannya. Syirik besar mengekalkan dalam neraka, syirik kecil tidak kekal di dalamnya. Ya. Syirik besar membatalkan amal, syirik kecil hanya membatalkan amal yang disertai syirik. Kalau syirik besar membatalkan seluruh amal dari awal sampai akhir. Ya, kenapa? Karena dia murtad keluar dari Islam, maka seluruh amalnya gugur semua, batal sudah. Tapi kalau syirik kecil hanya membatalkan amal yang disertai syirik itu. Ya, orang misalkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar, ikhlas ya. Allahu Akbar Allahu Akbar, mulai enak suaraku. Asyhadu an la ilaha illallah, top paling ono sing ngomong, oh, mantap. Es mulai kan gitu ya. Sing oleh ikhlas itu mangarep Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar kedua hilang wis. Syahadatnya hilang wis. Gitu ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak aku ikhlas, ikhlas gak karena menungso. Balik mana? Dapat pahala. Dapat pahala. Jadi membatalkan apa? Amal yang disertai dengan ri dengan riya. Nah, kalau enggak disertai dengan riya, maka aman. Ya jamaah sekalian, rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan kita harus ada perjuangan seperti itu sehingga amal kita tidak batal begitu nggih. Siapa di antara kita yang tidak bisa terbebas dari penyakit ini, riya maupun sum'ah? Tapi ada napa? Ada perjuangan ya untuk mengalahkannya, perjuangan untuk membebaskan diri darinya, ya. Jamaah sekalian, rahmani wa rahmakumullahu taala.
Di mana orang, cirinya orang yang ikhlas itu, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa cirinya? Bukan cirinya orang yang ikhlas, cirinya orang yang riya. Cirinya orang riya itu kenapa, Bu? Cirinya orang riya itu cirinya ya. Maju lek dipuji, mundur lek dicela. Maju lek dipuji, mundur lek dicela. Orang ikhlas bah mbok puji gak mbok celah, maju ae. Gitu loh maksudnya. Paham di sini? Itu bedanya. Kalau orang riya lek dipuji maju. Ya, dicela mundur, gelem. Ya, berarti karena memang amalnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, semangat lek akeh wong, males lek ijenan. Masyaallah lek ngarepe wong di masjid salat itu delosor. Ya, tapi lek ketok wong masyaallah kayak wong saleh. Baik, itu ciri orang ri, orang riya. Nasallahu salam wal afiyah, semoga kita dilindungi dari yang demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Namun yang perlu kita perhatikan, dua-duanya wajib neraka dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik syirik kecil maupun syirik besar. Syirik besar tidak akan diampuni, kekal dalam neraka. Syirik kecil tidak diampuni sampai dosanya habis baru keluar dari neraka. Pasti diazab kalau dia mati bawa dosa syirik, baik besar maupun kecil. Kalau kecil tidak kekal neraka, tapi pasti diazab. Berbeda dengan orang mati dengan dosa besar. Ya, mati dengan dosa besar tahta masyiatillah, ada di bawah kehendak Allah. Insya azzaba wa insya ghafara, kalau Allah mau maka Allah akan mengazabnya, kalau Allah mau maka Allah akan mengampuninya. Tapi kalau syirik tidak, pasti diazab. Waliyadzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, Allah tidak akan mengampuni dia disekutukan, baik besar maupun kecil, enggak diampuni, enggak disepuro. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni apa yang siapa yang dia kehendaki dari dosa selain daripada syirik. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Baik, itu perkara yang pertama. Jelas insyaallah nggih? Anta butullah wala tusyriku bi syai'. Kalian menyembah Allah dan kalian tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian pesan Nabi yang kedua, wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Ini perintah untuk berpegang teguh. Perintah untuk bersatu. Bersatunya apa? Bersatu dengan tali Allah. Nah, ini bisa bersatu dengan benar. Bukan bersatu dengan tali kepentingan. Nah, ini repot sudah kalau tali kepentingan bersatu kalau ada kepentingan yang sama. Begitu kepentingannya enggak sama, bubrah. Kan begitu ya. Tapi kalau kepentingannya adalah tali Allah di atas segala kepentingan, begitu ya, maka sampai hari kiamat akan tetap bersatu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Makanya diikat di sini wa ta'tasimu bihablillah. Ya, jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la tanaza'u. Kalian jangan saling berbantah-bantahan. Wa tafshalu, ya, yang menyebabkan apa, kalian itu akan menjadi gentar. Ya, wedi dhewe begitu ya. Wa tadhabari hukum, dan hilang kewibawaan dan kekuatan kalian. Wasbiru, bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi kita disuruh untuk bersatu. Disuruh untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, jangan berpecah belah.
Jangan berpecah belah, maknanya adalah jangan melakukan perkara yang membuat kita berpecah belah. Harus saling sabar begitu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Harus saling sabar. Jangan berpecah belah, ya. Ya, apalagi di zaman, ya, zaman kita saat sekarang ini, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang kita butuhkan sekarang adalah apa? Persatuan, ya, bukan perpecahan. Kata mualif di sini, perhatikanlah wahai pembaca yang budiman, apa yang ditunjukkan oleh pentingnya sikap berpegang teguh dengan tali Allah ini. Di mana disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengirimkan suatu pasukan dari kaum muslimin menuju orang-orang musyrik. Kemudian ada seorang muslim yang menangkap seorang kafir. Kemudian si kafir berkata, ana muslim, innani muslim, aku adalah seorang muslim. Kemudian dia pun menusuknya dan membunuhnya. Jadi sudah aku muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pateniai tetap. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, saya telah binasa, halaktu ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, apa yang kamu perbuat? Mata fa'alta, apa yang telah kamu lakukan? Maka dia ceritakan kepada beliau apa yang telah dia perbuat. Ya, dia menuju seorang musyrik. Orang musyrik itu yang menurut zahirnya ternyata dia mengatakan, ana muslim, saya muslim. Ya, bahkan dia bersyahadat misalkan itu, ya. Bahkan dia bertahlil la ilaha illallah. Maka begitu ceritakan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun bersabda, murka fahalla syaqaqta an batnihi fa'alimta ma fi qalbi. Maka apakah kamu telah membelah perutnya, lalu kamu bisa mengetahui apa yang ada dalam hatinya? Kamu tahu isi hatinya, ya? Seakan-akan kamu tahu bahwasanya dia mengucapkan itu hanyalah karena sekedar ingin selamat dari kematian. Apa kamu benar-benar mengetahuinya? Kala dia berkata, ya Rasulullah, lau syakaktu batna lakuntu a'lama fi qalbihi. Seandainya saya belah perutnya, pastilah saya akan tahu apa yang ada dalam hatinya. Yang dia maksud di sini ternyata dohirnya. Ya, apa jenenge? Kalau saya belah perutnya, mesti aja saya akan tahu isi hatinya, begitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fala anta qabil dama takallama bihi." Maka kamu tidak nerima apa yang dia berbicara dengannya, wala anta ta'lama fi qalbihi. Ya, atau maknanya lau syaqaqtu batnah, seandainya saya membelah perutnya, lakuntu a'lamu ma fi qalbi, apakah benar-benar saya akan tahu apa yang dalam hatinya? Mungkin dia bertanya, balik bertanya seperti itu. Maka Nabi menjawab, kalau kamu belah perutnya, fala anta qabil dama takallama bi, kamu tidak tahu, tidak nerima apa yang dia bicarakan. Ya, wala anta ta'lamu ma fi qalbi, dan kamu tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Kenapa? Karena ini adalah urusan Allah. Allah yang Maha tahu tentang keikhlasan seseorang dalam mengucapkan sesuatu. Allah yang Maha tahu. Kita itu hanya disuruh untuk menghukumi zahir. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti dia mukmin, muslim. Ya, berarti dia muslim. Kalau sudah muslim, maka terjaga asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Terjaga dariku harta mereka, terjaga dariku kehormatan mereka, terjaga dariku jiwa mereka. Sudah dijaga. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Maka diamlah Rasulullah SAW darinya, dan tidaklah beberapa lama hingga dia meninggal. Laki-laki tadi itu meninggal. Lalu perawi berkata, lalu kami menguburkannya. Dan di pagi hari dia telah berada atas permukaan bumi. Laki-laki yang telah membunuh orang yang tadi, apa jenenge, yang dia sangka apa jenenge, bukan muslim, ya. Dan dia juga membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan malah memohon kepada Rasulullah untuk beristighfar, ya, untuk dia. Maka begitu dikuburkan di pagi hari, jenazah sudah ada di atas permukaan kuburan.
Lalu mereka berkata, barangkali ada musuh yang telah menggalinya, lalu kami pun menguburkannya. Dikubur untuk lagi kedua, tanam lagi kedua kalinya. Lalu kami perintahkan pembantu-pembantunya untuk menjaganya. Lalu di pagi hari, ia telah berada di permukaan bumi lagi. Naik di atas kuburannya lagi, sudah ada di atas lagi. Lalu kami berkata, barangkali para pembantu tersebut telah ngantuk, sehingga musuh-musuh menggalinya. Kemudian kami pun menguburkannya, kemudian kami menjaganya sendiri. Dijaga sendiri oleh para sahabat. Dan di pagi hari, ia telah berada di permukaan bumi. Ditolak sama bumi, gak mau nerima orang yang lancang tadi kepada Rasulullah SAW, dan juga lancang dia membunuh seorang muslim. Lalu kami pun melemparkannya pada sebagian lembah tersebut. Akhirnya diuncalno. Diuncalno nang lembah. Sehingga gak diterima bumi, uncalno konai, gitu ya. Kemudian Nabi pun diberitahu dengan kejadian tersebut, maka beliau bersabda, innal ardo, sesungguhnya bumi itu, lataqbalu man huwa syarrun min. Bumi itu loh, masih nerima orang lebih buruk daripada dia. Masih nerima orang lebih buruk daripada dia. Walakinallaha, akan tapi Allah itu, ahabba an yuriyakum, ingin menunjukkan, memperlihatkan kepada kalian ta'zima hurmati la ilaha illallah, keagungan, kehormatan kalimat la ilaha illallah. Jangan dilanggar ini kalimat la ilaha illallah ini. Ya, gara-gara laki-laki tadi melanggar kalimat la ilaha illallah, orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dipateni ae. Allah murka, ditunjukkan kehormatan, keagungan kalimat la ilaha illallah, orang yang membunuhnya enggak diterima sama bumi. Padahal Fir'aun diterima. Yo, Fir'aun gak diterima ya. Dikubur ya. Nanti gak dikubur ya Fir'aun ya. Namrud, kaum Ad, kaum Samud, malah dikubur di dalam bumi kan begitu ya. Korun, malah dilek. Kan itu ya. Ini lebih buruk daripada ini ya. Malah justru bumi ngelek. Ya, ngelek kenapa kok? Korun ini gak gelem belas, dilepeh sama bumi. Ya dilepeh, pahit jadi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana keagungan, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya, tunjukkan kepada para sahabat, jadi jangan lancang dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, orang sudah mengucapkannya berarti dia dihukumi muslim. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Sekalipun demikian, sungguh Nabi SAW telah memberikan izin untuk membunuh orang yang memecah belah persatuan kita. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah haram untuk dibunuh. Sekalipun mungkin enggak tahu isi hatinya seperti apa, enggak boleh sudah. Ya, enggak boleh diganggu kehormatannya. Tetapi orang yang bikin perpecahan, yang merusak persatuan, diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya, gitu ya, karena memecah belah persatuan. Dikarenakan kehormatan persatuan kaum muslimin lebih agung daripada kehormatan seorang muslim, gitu ya. Makanya kan pembangkang, ya, pembangkang, pemberontak dihalalkan, boleh untuk diperangi, kan begitu ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Seperti dalam surah Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina katatalu fa asrifu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah. Dua kaum muslimin perang, damaikan. Ya, kalau ada yang membangkang di antara keduanya enggak mau damai, perangi dia sampai dia kembali berdamai, kan begitu. Kenapa? Dia pada barisan yang memecah belah kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Karena persatuan ya di antara kaum muslimin lebih agung daripada kehormatan seorang. Maka kapan manusia meninggalkan kasih sayang dan permusuhan di atas dasar kelompok, organisasi dan berbagai partai dari lengan atas umat ini, kapan dakwah kita karena Allah dan loyalitas kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak ya manusia itu dakwahnya adalah untuk organisasinya, untuk kelompoknya. Ya, untuk partainya dan seterusnya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga barisan kaum muslimin terpecah belah dan terkotak-kotak.
cinta kita karena Allah, benci kita karena Allah. Kapan cinta kita karena Allah, benci kita karena Allah? Banyak di antara manusia menyangka bahwa dia tengah berdakwah mengajak manusia kepada Allah, namun pada dasarnya dia mengajak kepada partainya, dia mengajak kepada organisasinya, atau dia mengajak kepada dirinya sendiri. Ya, dia tidak menyebut saudara menurut mereka kecuali orang yang berafiliasi kepada jamaahnya sendiri. Lihat kelompoknya saudara. Lihat duduk kelompoknya bukan saudara. Ya, lek duwe KTA masuk surga. Lek gak duwe KTA gak masuk surga. Wah ini. Gitu ya. Kan ada seperti itu ya. Masya Allah, jaminan lek duwe KTA iki swarga. Sapa sing jamin? Aku. Masya Allah. Kendele. Berani sekali berbuat seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Adapun orang-orang yang tidak berafiliasi kepada mereka, maka tidak dilekatkan padanya lafaz ukhuwah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Orang mukmin itu bersaudara. Ya, pokoknya setiap mukmin dari mana saja dia adalah saudara kita. Ya pakai baju apa saja dia, organisasinya apa, yayasannya apa, apapun dia adalah saudara kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin adalah bersaudara. Aku mendengar salah seorang dari mereka bertanya tentang orang lain, maka dia berkata kepadanya, "Apakah engkau kenal dengan si bulan?" Maka dia menjawab, "Dia dari kalangan ikhwan." Kala itu jawabnya adalah tidak. Dia dari kalangan manusia awam. Ya, maksudnya di sini ada orang itu menyematkan kepada diri saudaranya dengan kelompok-kelompok tertentu, gitu ya maksudnya. Ya, dengan kelompok-kelompok tertentu, ya. Intinya kita diajari di sini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala bahwa seluruh kaum muslimin maka mereka adalah saudara-saudara kita. Semua adalah saudara-saudara kita. Ya. Ya tentunya kita tidak menafikan adanya kesalahan, tidak menafikan adanya kekurangan, begitu nggih. Tapi segala kesalahan, kekurangan baik pada diri saudara kita maupun pada diri kita sendiri, kita pun demikian tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekurangan. Dan itu tidak boleh napa jenenge menghilangkan ya status bahwasanya kita semua adalah saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya seperti apa nggih? Saya pernah naik mobil sewaan. Ya, dari sini, dari mana? Dari Araya ke Batu. Ya karena habis ngisi di Araya, kemudian keluarga ada di Batu, saya nge-grab ke sana. Di tengah jalan itu ngomong sama apa namanya sopir, tidak ngomong. Saya itu saya suruh matikan apa namanya tipnya, matikan. Kita ngobrol aja. Kemudian kita ngobrol. Nah dia cerita tentang orang tuanya, cerita tentang ibunya, masya Allah, gitu ya. Cerita tentang ibunya telah wafat 15 tahun yang lalu. Kemudian bapaknya baru wafat, kemudian dikuburkan di sebelah bapaknya. Kemudian tatkala dikeduk kuburan, ternyata jasad ibunya masih utuh. Ya. Jasad ibunya masih utuh. Ya. Sehingga orang-orang itu pada berdatangan enggak tanya tentang bapaknya, ditanya tentang ibunya. Amalnya apa selama hidupnya begitu. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Di mana beliau cerita, ibu saya itu orang yang apa namanya ya mimpin acara-acara biasa yang di masyarakat kita. Tapi beliau adalah seorang wanita yang sangat taat kepada bapak. Kepada abi dia manggilnya gitu, kepada bapak saya. Kalau dia mau ngajar ke sana, ngajar guru Quran ya, guru Quran banyak muridnya Quran di mana-mana. Kalau dia mau ngaji selalu minta izin kepada bapak. Kalau bapaknya mengatakan berangkat. Kalau bapaknya mengatakan prai. Gitu ya. Jadi tidak pernah bantah sama sekali kepada bapak. Itu di antara amal yang saya ingat ya mulai dari kecil sampai dewasa.
Ya. Artinya di sini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, setiap muslim itu pada dirinya ada gabungan, ada kesalahan, ada kebaikan. Yang harus kita ingat, innal hasanat yudhibina sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Kita jangan melihat kepada seseorang itu hanya kepada nilai apa? Kesalahannya, kepada kekurangannya atau penyimpangannya misalkan. Ya, kalau itu bisa disebut sebuah penyimpangan. Tapi Allah juga akan menilai kebaikan-kebaikannya. Ada amal-amal yang lain yang dia kerjakan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketaatan dia kepada suaminya tadi itu, betapapun apa namanya dia melakukan amal-amal yang lain yang mungkin secara syar'i tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada amal yang lain yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dia kepada suami yang disaksikan oleh anaknya, tidak pernah bantah satu kata pun kepada bapak, kepada suaminya. Yang Nabi SAW menjelaskan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila la udkhilil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti. Luar biasa. Salat lima waktunya dia jaga, puasa Ramadannya dia penuhi, jaga kehormatannya, kemaluannya, taat kepada suami, suruh masuk surga dari pintu mana saja dia kan dia kendaki. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Nah, itulah menjadi timbangan kita dalam mengukur saudara-saudara kita. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullah taala, ya. Seperti itulah. Ya, jadi jangan kemudian kita menjustis. Benar ya? Bahasa ngoten ini. Napa niku? Menilai, memastikan orang lain. Wah, misalkan begitu ya, enggak usahlah. Kita perbaiki diri sendiri. Ya, orang lain itu yang kita nilai wong iki salah, orang ini enggak sesuai dengan sunnah sebagainya. Tapi kita enggak tahu, barangkali dia ada amal napa? Lain yang kita enggak pernah mengetahuinya. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya, misalkan ada seorang dai ya, seorang dai masyaallah kondang lucunya luar biasa. Itu ya, wis kemana-mana gitu ya. Ada amal Masya Allah itu ya, dia punya menyantuni anak yatim sekian ratus punya, yang sehingga nggak berani sudah kita ngomong tentang masalah dia, beliau ini nggak berani, gitu ya. Kenapa? Ada amal lain yang Masya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengkafil anak yatim seperti ini di surga, gitu ya. Artinya manusia itu apa jenenge ya tadi itu ya, kebaikan sama keburukan itu kan ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak kebaikannya atau keburukannya, ya. Kita enggak pernah tahu amal dia yang rahasia yang mana, yang paling rendah ada ketahui sama orang. Kita hanya melihatnya yang dohir-dohir saja. Sementara infak dia yang rahasia kita enggak tahu. Amal dia yang rahasia kita enggak tahu. Ya, sholat dia di tengah malam, sujud dia, rukuknya kita enggak pernah tahu. Puasanya dia enggak pernah tahu. Birrul walidain dia kita enggak pernah tahu. Gitu loh maksudnya. Banyak hal jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka kaidah dasarnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu semua bersaudara. Kita saling mendoakan semuanya dan mendoakan setiap mukmin ya, agar mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah bagi kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sibukkan diri kita sendiri dengan apa? Memperbaiki diri, ngaji sing temen gitu-gitu ya, diamalkan ilmunya gitu ya. Jangan sibuk menilai orang lain, ya. Jadi tuntutan kita itu kan apa? Disuruh ngaji, menuntut ilmu, amalkan. Itu fungsinya di sana. Enggak perlu kita ngurus apa yang menjadi bukan yang sesuatu yang bukan menjadi urusan kita ya. Banyak komentar, mengomentari ini, mengomentari itu dan seterusnya, itu hanya membuang-buang napa umur, membuang-buang usia kita ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan sekarang perkara yang ketiga, yang terakhir. Wa tuti'u liman wallahu Allahu 'alaikum amra'um, dan kalian taat
kepada orang yang Allah jadikan dia sebagai pengurus urusan kalian, yakni ulul amri, umara, a'immah, para pemimpin. Ya, jadi disuruh untuk mentaati ulil amri, mentaati pemimpin, mentaati umara. Ya, dan sungguh banyak nas-nas yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan demikian, mewajibkan untuk taat kepada ulil amri ini. Bahkan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kita untuk mentaati mereka dalam Al-Qur'an. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa 59, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasula." Taatilah oleh kalian Allah, wa athi'ur rasul, dan taati rasul. Wa ulil amri minkum. Allah bedakan dua perintah, athi'ullaha wa athi'ur rasulah, dengan menyebutkan fi'il amrnya, athi'ullaha wa athi'ur rasulah. Begitu kepada ulil amri hanya dengan atof, wau atof, wa ulil amri minkum. Maknanya apa? Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada rasul itu mutlak. Adapun ulil amri ngikut atof kepada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada rasul. Artinya apa? Wajib taat kepada ulil amri selagi tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Makanya Nabi bersabda, la ta'ata fi li makhluqin fi ta. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal bermaksiat kepada al-khaliq. Jadi taat kita kepada ulil amri itu apa namanya, selagi tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan rasulnya. Ya, disuruh untuk perkara-perkara mubah, ya dilaksanakan. Ya, perkara mubah nih, dilaksanakan. Disuruh untuk perkara-perkara yang sunnah, ya dilaksanakan, apalagi. Ya gitu ya. Atau disuruh untuk melakukan perkara-perkara yang wajib, ya apalagi, kan gitu ya. Gak usah dikongkon, wis ngelakoni dhewe. Ya, kalau disuruh untuk melakukan perkara-perkara yang maksiat, nah ini la ta'ah, tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang ngajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Dan yang paling akhir di sini mu'alif membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaruku khiyaru a'immatikum. Sebaik-baik pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Masya Allah, punya pemimpin dicintai rakyat. Rakyat mencintai pemimpin, pemimpin itu juga mencintai rakyatnya. Saling mencintai. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wah, luar biasa. Saling mendoakan, rakyat mendoakan pemimpin, pemimpin mendoakan rakyatnya. Ya jelas kalau seperti itu keberkahan akan didapat. Kemakmuran akan didapat, keamanan, kenyamanan dan seterusnya akan didapat karena berkah barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wasyiraru a'immatikum, seburuk-buruknya pemimpin kalian itu apa? Alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Yaitu mereka orang yang kalian membenci mereka dan mereka benci kalian. Rakyat benci pemimpinnya, pemimpin benci rakyatnya. Ini luar biasa. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Yang seburuk-buruk pemimpin. Tapi ingat apa kata para sahabat dan Nabi berikutnya. Qalu kulna ya Rasulullah. Kami katakan ya Rasulullah, afalanunabidhuhum inda dhalik. Apakah boleh kami menentang mereka saat itu? Yani ketemu dengan seburuk-buruknya pemimpin ini. Mereka benci kami, kami benci mereka. Mereka melaknat kami, kami melaknat mereka. Bolehkah kami mencabut kesetiaan kepada mereka? Bolehkah kami apa jenenge menentang mereka? Qala la, enggak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka menegakkan di tengah kalian salat.
La, tidak boleh ma aqamu fikum shalah, selagi mereka menegakkan salat di tengah kalian. Maksudnya apa? Selagi syiar kita di negeri, di satu negeri ini tidak terhalang. Syiar Islam tidak terhalang. Ala ingat man waliya alaihi walin. Barang siapa ya dipimpin oleh seorang pemimpin.